Selamat sejahtera, saya Misha dari kelas 5 Adab. Penyelam charter scene merupakan sebuah simulasi di mana yang menunjukkan penyelam berada di dalam bekas tertutup. Radas-radas yang diperlukan untuk menghasilkan penyelam charter scene ialah botol plastik, penyedut minuman, klip kertas, cawan dan gunting. Kemudian, bahan yang diperlukan ialah air. Anggaran belanjawan ialah botol plastik yang berharga RM1 dan penyedut minuman dengan klip kertas yang bernilai 10 sen. Pertama sekali, guntingkan penyedut minuman menjadi separuh. Seterusnya, bengkokkan penyedut minuman dan kepikan menggunakan klip kertas supaya terdapat ruang udara untuk terapung. Kemudian, cuba dahulu di dalam cawan supaya penyelam terapung pada keadaan tegak. Oleh itu, cara untuk menambahbaikannya adalah menambah klip kertas sehingga penyedut minuman terapung pada keadaan tegak. Setelah itu, isikan air dalam botol plastik sehingga penuh. Kemudian, masukkan penyelam ke dalam botol plastik tersebut. Cuba kita perhatikan, penyelam akan turun apabila kita menekan botol dan naik apabila kita melepaskan botol. Jom kita cuba menambah klip kertas lagi. Baiklah, mestilah anda terfikir bagaimana penyelam charter scene ini berfungsi. Penyelam charter scene berfungsi ketika kita menekan botol, penyelam akan tenggelam kerana udara berada pada penyelam dimampatkan dan jisimnya bertambah. Apabila tekanan dilepaskan, penyelam tadi akan timbul semula kerana udara kurang mampat dan jisimnya berkurang. Kesimpulannya, penyelam charter scene melibatkan prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu bendalir mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalir yang disesarkan. Jika penyelam terapung di permukaan air, jumlah berat penyelam dan berat air di dalamnya adalah sama dengan daya apungan. Jika penyelam tenggelam ke dasar botol, jumlah berat penyelam dan berat air di dalamnya adalah lebih besar daripada daya apungan.